sore Tribunus. Saat ini Unit Reskrim Polresta Barelang sedang melakukan upaya pencarian barang bukti berupa pisau dan recorder CCTV yang disebutkan pelaku pembunuhan Fitri Yuda Lesmana dibuang di bawah jembatan Dam Seliadi Kupang. Saat ini tim sedang melakukan penyelaman di bawah jembatan. Kegiatan sudah dimulai sejak pukul 2 lewat dan saat ini tim unit Reskrim Polresta Barelang sedang melakukan pencarian. Penyelam juga sudah melakukan pencarian di dasar air tempat di mana Yuda Lesmana membuang pisau dan recorder CCTV tersebut. Tim unit Reskrim Polresta Barelang juga membawa pelaku Yuda ke Seliadi untuk meminta keterangan di mana pelaku membuang pisau dan recorder tersebut. Dari keterangan pelaku, pelaku membuang pisau dan recorder tersebut di bawah jembatan tepat di pondasi nomor 2 yang berada di tengah-tengah jembatan Seliadi. Berikut suasananya Tribunus. Inilah suasananya Tribunus. Tim unit Reskrim masih menunggu hasil penyelaman yang sudah dilakukan sampai saat ini. Dua orang penyelam sedang melakukan penyelaman mencari barang bukti tersebut di bawah dasar laut, dasar dam Seliadi. Oke, Tribunus, di tempat inilah pelaku pembunuhan membuang barang bukti pembunuhan Fitri yang diinformasikan pelaku dibuang di bawah jembatan. Inilahkah suasananya Tribunus di jembatan Seliadi Dam Kupang. Pelaku Yuda saat ini sedang berada di mobil Unit Reskrim Polresta Barelang. Saat ini tim masih menunggu hasil penyelaman yang dilakukan dua orang penyelam yang diturunkan oleh Unit Reskrim Polresta Barelang. Mungkin sekian informasi dari saya, Alfandi Simamora melaporkan. Terima kasih.